Dengan kita memberikan cahaya di dalam kegelapan, orang lain tidak akan menabrak kita sehingga timbul keselamatan untuk diri kita dan orang lainnya. Tetapi kalau dalam hidup kita hanya sukanya apa? Maido, kata orang Jawa. Apa maido itu? Sukanya mengolokkan, sukanya mengkritik orang, sukanya wah Indonesia begini, tetapi kita tidak mau berbuat. Nah, mari kita ubah mindset generasi yang ada ini, ya. Kita berterima kasih kepada founding father kita. Hanya dengan secari kertas, ya. Kalau bukan pejuang yang begitu handal, kalau kata orang Jawa itu istilahnya, ya, Pak Karno ini dengan Bung Hatta bersama teman-temannya, kalau nggak pejuang edan untuk bangsa ini, tidak akan bisa bangsa ini merdeka. Senjata nggak punya, kekayaan tidak punya, ya kan? Tetapi dengan kemauan yang kuat, Tuhan pakai untuk menyatukan Indonesia. Mari kita sama-sama berpikir sadar, dari Sabang sampai Merauke, perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut, perbedaan apa? Agama, semuanya berbeda di Indonesia ini. Dan negara ini terdiri dari berapa kerajaan, beratus-ratus kerajaan yang punya kekuasaan masing-masing. Dengan ratusan tahun dijajah, mereka sadar mau menyatukan diri hanya mempercayakan kepada seorang Soekarno dan Bung Hatta. Dengan secari kertas, kami rakyat Indonesia, ya, wah luar biasa. Kalau tidak dipakai Tuhan tidak mungkin itu. Saya pernah membawa bantuan dengan teman-teman lintas agama dari Jawa Timur ke mana? Ke Aceh. Waktu tsunami itu. Waduh, saya rasa Indonesia ini panjang luas banget. Naik truk bawa bantuan ini. Nggak sampai-sampai. 4-5 hari, hampir seminggu baru sampai ke Aceh. Luar biasa luasnya Indonesiaku. Kadang saya mikir, betapa hebat founding father kita bisa menyatukan, ya, dari jajaran pulau yang begitu panjang, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Nah, kita terlahir sudah merdeka. Mari, warisan ini harus sama-sama kita jaga. Gus sudah kepala 5. Kalau Sunnah Rasul 63 sudah meninggal. Mudah-mudahan Anda lebih umur dan panjang umur. Kalian kailanda, wahai pemuda-pemuda ini tadi, ya, yang menjadi narasumber. Jangan berhenti untuk melakukan suatu bentuk persaudaraan lintas iman ini sebatas pada acara ini, ya. Mudah-mudahan kalau di lain waktu, syukur-syukur bisa ada 1 bulan sekali, ya, 1 bulan 4-5 minggu kan gitu, ya, 3 kali kita bikin untuk tokoh-tokoh lintas iman. 1 bulan sekali untuk tokoh-tokoh lintas apa? Pemuda. Dengan kita memberikan toladan, kita share bolak-balik. Lah kalau di atas para tokoh ini, ya, para tokoh ini rukun guyub. Orang Indonesia itu gampang. Maka di bawahnya ikut guyub. Tetapi kalau para tokoh enggak pernah kelihatan kumpul, Bhinneka Tunggal Ika hanya jadi tulisan di atas burung Garuda yang nempel di kantor-kantor kita. Tidak ada refleksinya dalam kehidupan kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Maka, intadirisa'ah. Tunggulah kiamatnya kehancuran bangsa kita yang memang sangat benar-benar majemuk. Sangat benar-benar apa? Plural ini. Hanya dengan silaturahim. Hanya dengan saling kenal, hanya dengan apa persaudaraan semacam ini, bangsa ini bisa utuh. Mudah-mudahan, ya, kita semuanya tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa tetap menjaga Indonesia ini, ya, sampai yaumil kiamah. Jangan sampai Indonesia kayak cerita daripada kerajaan-kerajaan besar di Nusantara. Sriwijaya dulu hebat luar biasa, tapi tinggal cerita. Majapahit dengan Gajah Madanya dulu hebat luar biasa, tapi tinggal cerita dan sejarah. Indonesia jadi cerita, jadi sejarah, atau tetap ada dan abadi selamanya.
tergantung kalian-kalian, wahai para pemuda. Study now, learn tomorrow. Kalian-kalian pelajar hari ini, mahasiswa hari ini, dosen hari ini, pemimpin esok hari. Mari kita song-song Indonesia dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh cinta damai, dengan penuh abah kedamaian. Mudah-mudahan Tuhan senantiasa menjaga Indonesia, tetap adem ayem, tetap kerto raharjo. Terima kasih.